Satuan Tugas TNI Polri tidak menggunakan taktik bumi hangus dalam operasi pembebasan pilot Philip Mertens di pedalaman Papua. Hal itu diutarakan Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Pertama Julius Wijoyono. Julius memastikan bahwa tidak ada penggunaan bom dalam upaya pembebasan pilot Philip Mertens, yang menduga KKP Papua dalam kondisi terdesak sehingga menyebarkan narasi lewat pilot Philip Mertens agar tidak ada ancaman berbahaya terhadap mereka. Sebelumnya beredar potongan video pilot Philip Mertens yang disandera KKP Papua meminta kepada TNI Polri untuk tidak menggunakan bom dalam operasi pembebasan terhadap dirinya. Potongan video tersebut juga direspon oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ma'ruf melarang Satgas TNI Polri menggunakan taktik bumi hangus dalam operasi penyelamatan pilot Philip Mertens yang sudah disandera KKP Papua sekitar 4 bulan lamanya. Hal itu diingatkan Wapres agar tidak banyak timbul korban jiwa dari luar KKP Papua.